dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa dan pertumbuhan pesat di banyak sektor kesehatan menjadi faktor signifikan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Di sinilah Maya pada Hospital berperan untuk mencoba membantu membangun Indonesia yang lebih sehat. Setiap hari adalah harapan yang baru untuk kami. Dengan mimpi-mimpi baru untuk diwujudkan, sebuah kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Maya pada hospital berkembang untuk menjadi referensi utama pelayanan jasa kesehatan di Indonesia. Dengan visi untuk menjadi pilihan penyedia layanan kesehatan yang dikenal karena kualitas, kami pastikan bahwa tim kami adalah mereka yang terlahir untuk menjadi para profesional dalam bidang kesehatan, memiliki bakat dan kecakapan sikap yang luar biasa, serta dedikasi untuk menghadirkan pelayanan terbaik. kami berkomitmen untuk menjalankan sebuah network yang terintegrasi untuk menyediakan pelayanan jasa kesehatan yang komprehensif dibalut rasa belas kasih dalam profesionalitas dengan menjadikan komitmen Integrity. Profesionalisme. Compassion. dan trust sebagai nilai-nilai utama kami, membuat kami berbeda dari yang lain. Dengan menerapkan standar internasional, Maya pada hospital berada di jalur yang tepat untuk menjadi pilihan dalam menjadi penyedia sarana kesehatan di Indonesia. Dengan teknologi canggih yang tersedia dan berbagai center of excellence, pelayanan kami mencakup hampir semua aspek dalam jasa kesehatan yang dapat dibayangkan. Di Maya, pada hospital, kami percaya bahwa pelayanan harus datang dari dalam hati. Kami percaya bahwa hidup adalah tentang rasa peduli. Karena itu, kami ingin Anda untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik bersama kami. Maya Pada Hospital. Experience better care. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai Maya Friends, selamat datang di acara sore hari ini di talk show kesehatan bersama Maya Pada Hospital dan Tribun News Network. Apa kabarnya nih teman-teman semua Maya Friends? maupun pengunjung setia Tribun News, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, sore hari ini kita sudah berada di acara kesehatan bersama Mayapada Hospital. Dan acaranya ini, sore hari ini sangat-sangat unik sekali. Kenapa? Karena kita live dari tiga lokasi. Lokasi saya sekarang eh, di Tangerang, Mayapada Hospital Tangerang, lalu ada juga di Mayapada Hospital Kuningan, di Jakarta dan juga di Mayapada Hospital Surabaya. Apa kabar teman-teman? Saya Dias, saya host yang akan memandu acara talk show di sore hari ini. Tentunya di acara talk show hari ini kita akan membahas apa sih? Nah, kita akan membahas gaya hidup sehat, jantung sehat. Seperti apa sih korelasinya antara gaya hidup dengan jantung dan uh, kinerja tubuh organ yang lainnya. Nah, teman-teman Sore hari ini tentunya saya ditemani oleh dokter-dokter spesialis maya pada hospital di tiga lokasi. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Profesor Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes maya pada Hospital Surabaya. Selamat sore, Dokter Hans. Selamat sore, selamat sore. Luar biasa, kabar baik ya, Dok ya? Baik, ya Wah, luar, biasa. luar biasa. Nah, berikutnya nih, dari Maya Pada Hospital Surabaya, kita juga sudah ditemani oleh rekan sejawatnya Dr. Hans. Ada Dr. Rerdin Julario, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi dan aritmia. Selamat sore, Dr. Rerdin. Selamat sore. Gimana dok, Surabaya dok, aman dok, sehat dok? Cuman aman, aman, sehat-sehat aja luar biasa dan tentunya nih di main stage kita di Tangerang di Mayapada Hospital Tangerang saya juga sudah didampingi oleh dokter Agung Fabian spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia selamat sore dokter Agung gimana dok aman dok sehat kita hari ini aman semangat ya dok semangat. kita siap untuk membahas lebih lanjut nih sore hari ini pembahasan dan tentunya juga gimana Prof Hans Maskernya buka, mau lihat wajahnya. Oh, boleh nggak nih? Dok, <laughs> boleh nggak ya? Kayak gitu, kita stay safe dulu ya, Prof. Hans. Ya, nah, berikutnya nih, kita juga akan didampingi oleh moderator. Moderator kita sore ini cantik banget, Maya. Friends, teman-teman semuanya, nggak salah lah. Pokoknya, ikut talk show kita sore hari ini udah cantik, spesialis jantung dan pembuluh darah lagi, Dok. Selamat sore, Dokter Olivia Handayani, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, Maya, pada Hospital Kuningan. Selamat sore, Dokter Olivia. Selamat sore, semuanya. Halo, Maya, friends. Luar biasa. Dokter Olivia, sebelum kita mulai dan saya menyebutkan rundown, run through apa aja sih untuk sore hari ini, boleh nggak sih dok dikasih kebocoran nih, sore hari ini tuh kita mau bahas apa sih dok? Gaya hidup sehat, jantung sehat, bukannya kalau gaya hidup kita sehat, semua badan kita sehat ya dok ya? Iya, boleh dong. Jadi sore hari ini ini spesial banget. Kita mau mengenal lebih lanjut. Bagaimana sih hubungan antara gaya hidup kita, lifestyle kita, yang katanya kalau kurang baik itu juga bisa mengganggu jantung. Dan bahkan ada gangguan irama jantung. Menarik kan ya, Yes? Menarik banget nih, Dokter Olivia. Nah, sebelum saya menyerahkan baton cara ke Dokter Olivia untuk bisa memulai nih, membahas lebih lanjut, saya izinkan saya uh, meng reminder teman-teman semua terkait tata tertib talkshow kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman sekalian, peserta talkshow kesehatan yang sudah hadir pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan untuk menggunakan nama dan ID yang baik dan benar. Uh, jangan yang koneko ya teman-teman ya. Lalu uh, kami harapkan juga untuk dapat berpakaian berpenampilan yang rapi dan sopan bila on-cam ya teman-teman. Lalu saya ingin meng nih untuk mendapatkan uh, experience yang maksimum dan optimum nih dok ya. Karena kita live di tiga lokasi, uh, mohon dapat dibantu di kanan atas uh, bagi teman-teman yang di desktop ya atau di bawah mungkin untuk teman-teman yang di mobile untuk mengaktifkan mode speaker view. Karena kita ada di tiga lokasi jadi ketika dokter yang di Tangerang, dokter yang di Kuning atau yang di Surabaya sedang memaparkan bisa langsung terdengar jelas. Lalu saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman nih, kalau tadi sudah dibahas gaya hidup sehat, jantung sehat, pasti banyak banget kan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ngumpung gratis nih, ada Dokter Agung, ada Dokter Rerdin, ada Prof Hans, ada Dokter Olivia, bisa langsung masuk ke kolom atau kolom Q&A. Silakan bertanya. Konsultasi gratis, lah. Kita sore hari ini, thanks to Maya pada hospital dan Tribun Network, tentunya. Nah, selain itu, teman-teman, saya izinkan saya mengingatkan juga nih untuk teman-teman, stay sampai akhir acara. Kenapa? Karena kita punya pengumuman door prize, teman-teman. Nah, door prize-nya ini diundinya gimana sih? Kalau misalnya bertanya-tanya, di kolom chat nanti akan ada link Google berisikan daftar hadir. Nah itu tinggal diisi aja, lalu nanti kita akan pemutaran door prize untuk di akhir acara. Dapat hadiahnya apa sih? Hadiahnya menarik banget nih. Untuk pemenang door prize kita ada free voucher screening kesehatan. Nah ini kan udah tengah-tengah tahun nih, mau liburan atau baru pulang liburan. Mungkin kita bisa ngeliat nih, kondisi tubuh kita sekarang lagi fit at atau mungkin ada juga nanti, aduh aku habis ngelihat talkshow kesehatan jantung, kayaknya pengen cek jantung nih. Nah itu bisa banget, siapa tahu Anda salah satu yang... Jangan lupa isi daftar hadir. Nah, selain daftar hadir, untuk dores ada apa lagi sih? Nah, kita ada penanya baik nih. Aku info katanya ada lima penanya terbaik dengan total GoPay senilai satu juta rupiah. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi, Silakan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silakan taruh di kolom Q&A atau kolom chat. Lalu jangan lupa juga isi daftar hadir. Siapa tahu menang untuk door prize-nya. Nah, ini adalah sedikit-sedikit insight nih, maksudnya ada apa aja sih selama acara kita sore hari ini. Nah, supaya kita tidak terlalu berlama-lama, izinkan saya menyerahkan baton acara kepada Dr. Olivia. Dr. Olivia, silakan, Dok. Terima kasih dia. Selamat sore. Halo Maya Friends semuanya. Nah, sore hari ini kita langsung mulai aja ya, supaya kita juga nggak berlama-lama. Jadi memang saat ini banyak sekali penyakit yang dikaitkan dengan lifestyle. Salah satunya gangguan metabolik. Itu bisa berupa uh, gula darah yang tinggi atau diabetes, tekanan darah yang tinggi atau kegemukan dan banyak hal lainnya. Ternyata kondisi tersebut seringkali menyebabkan gangguan pada organ-organ termasuk salah satunya organ jantung kita. Nah, salah satunya organ gangguan yang sering kali yang kita sering dengar itu gangguan irama jantung atau yang kita kenal dengan aritmia. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh dokter-dokter spesialis dari Mayapada Hospital di berbagai area. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada dokter Hans Tandra, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes dari Mayapada Hospital Surabaya, dokter Herdin Jul Julario, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan intervensi aritmia dari Mayapada Hospital Surabaya, dan dr. Agung Fabian spesialis jantung pembuluh darah konsultan aritmia dan elektrofisiologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita mengenai lifestyle dan gangguan metabolik itu seperti apa. di sini sudah ada Dr. Hans Sandra beliau seorang spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, fellow dari Indonesia International Inter Internal Medicine, fellow American College of Endocrinology and fellow American College of Physician. Dokter, selamat sore. Selamat sore Dokter Rofia, selamat sore. Sehat ya dok. Ya syukur semua sehat kita semua sehat ya non covid non <laughs> worry. Siap ini live dari Surabaya ya dok ya. Um, dok, jadi banyak banget nih dok sekarang apa-apa uh, dihubungkan dengan gaya hidup, apa-apa dihubungkan dengan gaya hidup. Kalau boleh dok uh, boleh dijelasin mungkin buat Maya Friends, kira-kira pengertian mengenai gangguan metabolik itu apa ya dok ya? Dan kira-kira gangguan hidup seperti lifestyle apa yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan itu dok? Ya, ini masalah tentang gangguan metabolik ya. Sekarang masyarakat sudah tahu tentang apa itu metabolisme. Kita semua tahu metabolisme adalah terdiri dari anabolik itu membangun sel. Jadi sel kita terus dibangun, dibangun. Tapi ada katabolisme. Katabolisme itu dipecah. Jadi bangun ya, dipecah sehingga orang itu bertumbuh, tambah besar, tambah tinggi, tambah dewasa, tambah ada ya. Jadi kalau kita banyak yang dibangun tapi banyak eh, sedikit yang dikeluarkan, akhirnya orang itu jadi gendut, yaitu gangguan metabolisme. Sebaliknya sebetulnya ada gangguan metabolisme yang bakarnya lebih banyak daripada masuknya. Jadi akhirnya orang itu menjadi kurus sekali. Contohnya adalah hipertiroid. Tapi hari ini kita bicara tentang masalah yaitu banyak masuknya tapi saldonya banyak masuk tapi keluarnya sedikit akhirnya numpuk dan akhirnya orang itu menjadi dut 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 nah ini namanya mulai gendut ketika banyak lemak di perut kita terjadi resistensi insulin. Nah, apa yang terjadi? Kolesterol mulai naik, hipertensi terjadi, diabetes muncul, dan akhirnya semua terjadi gangguan-gangguan macam-macam dari kepala sampai kaki. Ya, hari ini kita bahas, uh, satu yang mematikan ya, nanti banyak dokter jantung. Saya dikelilingi oleh dokter jantung yang hebat-hebat ini. Ya, tapi saya sendirian. Oke, okay, saya terima kasih ada teman-teman semua ini. Nah, jadi apa itu masalah gaya hidup? Ya semua itu masalah gaya hidup. Langsung aja saya cerita tentang masalah gaya hidup ya, Dokter Olivia. Ya manusia sekarang adalah makin lama makin gendut, makin lama makin gemuk, makin lama makin buncit. Ya semua itu lantaran apa? Mulut Perutnya masuk terus, bakarnya sedikit, jadi orang itu tidur, main handphone, nonton TV, baring-baring, kakinya malas bergerak lihat tuh gambarnya, seperti orang yang ikat terus kakinya itu malas bergerak dan akhirnya makan terus masuk dan bakarnya sedikit dan gendutlah perutnya, besarlah perutnya, jadi jadi mapan ceritanya maju ke depan. Nah, apa yang terjadi? Lalu terjadilah berbagai macam penyakit. Ya, kita tahu zaman dulu tvnya gendut, orangnya gepeng. Sekarang tvnya gepeng, perutnya gendut. Ya, zaman sekarang seperti itu. Nah, kita lihat lagi orang-orang sekarang akibat dari gendut. Kita lihat darah tinggi, kena stroke, kena jantung. Nanti ada batu empedu, nanti fatty liver, belum lagi hipotiroid. Itu semua adalah masalah-masalah dari... Uh, gangguan metabolisme yang sekarang sering kali terjadi pada orang-orang kita sekarang ya kita tahu satu dari empat orang di Indonesia itu sudah kelebihan berat badan di Amerika satu dari tiga orang obesitas ya orang-orang Indonesia sekarang hebat-hebat tuh -hebat, semua gendut-gendut banyak ya kita lihat aja hitung aja satu dua tiga empat pasti satu orang gendut satu dua tiga empat pasti satu yang kegemukan dan akibatnya kita lihat saja nanti kena macam-macam penyakit Jalasa itu? Ya, Dokter Olivia. Dokter Olivia, mungkin ada sedikit gangguan jaringan ya mungkin ya, Prof ya, dari Dokter Olivia saya langsung ya. Langsung aja. Ya, Apa? mungkin saya bisa nak lagi kenapa sih kena anu mungkin dokter Olivia akan bertanya nanti pertanyaannya berikutnya kenapa sih kena gaya hidup yang gini sampai orang itu gendut ya dokter dia mungkin lagi lagi sibuk oh ada pasien lagi serangan jantung gangguan aritmia tuh mau konsul dokter Edin mau konsul dengan dokter Agung tuh mengapa terjadi sampai orang itu jadi gendut ya Menaka terjadi, mengapa, 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 ternyata sumbernya adalah seperti ini. Ya, kita lihat, orang ini sekarang cenderung adalah makin lama makin gendut. Ya, belum lagi masalah merokok, ya, orang sekarang itu sudah males bergerak, marker, ya, makan terus, ya, kemudian tidurnya tidak teratur, stresnya berlebihan. Dan ketika dia ada faktor-faktor seperti ini, maka terjadilah gangguan metabolik, ya, kita tahu cara makan sekarang itu yang salah mesti tiga hal. Tiga hal. Pertama apa? Suka makan malam. Orang Jakarta apalagi. Saya tahu orang Jakarta malnya sampai jam 12 malam itu masih ada loh. Yo cari makan, cari makan. Paling enak itu mie goreng, nasi goreng pada malam hari. Kalau di rumah aja, di tempat kos misalnya, mie insan dimakan pada malam hari. Nah, orang yang kedua, yang kedua, orang-orang, Dr. Olkia sudah masuk, ya saya langsung cerita tentang masalah penyebab. Kenapa sampai jadi uh, jadi masalah, uh, ternyata jadi gendut ya pertama adalah orang itu suka makan malam cari makan malam orang kota besar tuh cari makan malam Jakarta nomor satu saya tahu yang kedua adalah orang itu tidak suka sarapan pagi nah orang kita sekarang malas sarapan pagi paling enak itu pagi-pagi itu ngopi dulu ngopi sesudah ngopi nanti di kantor baru mulai makan jam 10 nanti jam satu makan lagi jaraknya tiga jam Ya, berapa banyak yang ditimbun kalori belum ada penuh pembakaran. Ya, yang ketiga kesalahan ketiga adalah suka ngemil. Ngemilnya bolak balik ya. Ngemil sekarang itu beda dengan ngemil zaman dulu. Ya, zaman dulu jarang orang ngemil. Sekarang ngemil. Ngemilnya mesti kalori besar. Ya, roti. Roti sama dengan sepiring nasi lagi. Nanti ngemilnya apa lagi? Es krim. Tambah lagi nanti onde-onde uh, lemper tambah lagi nanti mie instan jadikan ngemil mie instan tuh sama dengan seporsi nasi itu jadi kalau kita terus ngemil seperti itu uh pasti terjadi macam-macam gangguan metabolisme ya ayo dokter olive saya akan masuk lagi waduh uh, brunch berarti nggak boleh nih ya prof ya <laughs> dok ya nggak cocok ya <laughs> <laughs> padahal banyak banget jadi jadi brans itu boleh <laughs> <laughs> Ups, uh, ya udah nggak apa-apa. Nah. Saya lanjutkan ya. <laughs> Jadi gimana ini dok? Kalau misalnya biasanya gangguan metabolik ini paling sering terkena pada apa aja? Deteksi dininya gimana ini dok? Sebelum kita ya. mengarah ke tips and triknya. Ya, saya teruskan ya, Dokter Olivia, teman-teman sekalian, my Friends, saya teruskan ya. Akibat dari cara makan seperti ini ya kita lihat lagi. Kapan saya makannya itu? Ini ada makanan enak, loh. Mie goreng, nasi goreng, kesukaan kita ya. Mie goreng itu kesukaan orang Asia, ya. Kalau enggak nasi goreng, ya. Kemudian, apalagi kita lihat, ada ini, ini martabak terang bulan di UEN, enak sekali. Kalau ini yang besar sekali, kita lihat lagi eh, es krim itu kesukaan saya. Saya mesti cari es krim, ya. Tapi ingat, kalau habis makan dinner, misalnya, tambah es krim lagi dua scoop, kita habiskan. Ya, dua scoop itu kira-kira bisa 400 kalori loh. Lebih daripada dua kali lipat daripada nasi putih kita yang 200 kalori. Ya, kemudian apalagi, mungkin ada macam-macam lauk seperti ini. Kalau kita makan no, es campur, kita lihat. Es campur itu satu mangkok besar seperti ini, ini tiga piring nasi. Nah, no, kita habis makan, lalu tambah lagi es campur. Akibatnya apa terjadi? Dan malam hari lagi kita cari makan seperti ini gendutlah perutnya. Jadi kita harus ingat kapan makan. Ya, saya suka sekali ngajak orang makan. Ayo makan, makan. Tapi ingat jamnya ya. Ya, bagaimana? Mengapa? Akibatnya apa yang terjadi? Kita tahu ya. Maya fresh, komplikasi terjadi dari kepala sampai kaki. Boleh terjadi gangguan-gangguan seperti ini ya. Paling mematikan adalah jantung. Ya, pembunuh nomor satu di, semu di semua negara, di mana aja itu adalah serangan jantung. Jadi, uh, keren banget jadi orang dokter jantung itu. Saya lihat keren banget ya kalau jalannya agak dangat-dangat dikit karena memang dokter jantung. Ya. Karena Betul. jantung harus ditaruh di atas kan, di atasnya lambung. Jadi orang yang bagian gastro tuh pegang-pegang perut, jantung di atas. Ya, jadi kalau jalan tuh uh, haknya harus tinggi loh dokter Olivia. Ya harus pakai nah, hati, Keren. <laughs> Ya, karena nah, jantung memang aduh. mati. Jangan main-main dengan jantung, ya. Sekali kena jantung, ratusan juta melayang loh. Ya, satu rumah itu susah, ya. Istri menangis, anak-anak semua semua sedih, ya. Pekerjaan orang tuanya jadi hilang, ya. Oh, macam-macam. Belum lagi kalau mati mendadak, hmm, mengerikan. Jantung memang mateni orang namanya orang Jawa bilang bunuh orang di mana-mana ya. Jadi jantung itu nomor satu pembunuh. Jadi kalau salah makan itu nomor satu ingat jantung jantung jantung. Tapi jantung itu sebetulnya jantung yang sangat disayang. Jantung hatiku jantung hatiku jantung hatiku. Ya mari kita jaga jantung kita. Belum lagi kalau terjadi stroke ya. Stroke itu ternyata di negara kita nomor satu. Uh, Uh, kematian akibat stroke nomor satu itu di Indonesia karena seringkali negara kita ini terlambat untuk menolongnya ya orang-orang sering dikasih pijet-pijet, kasih obat kosong kasih obat tetes apa lagi lalu uh, ditarik-tarik uh, -tari apa dan sebagainya akhirnya terlambat datang kita tahu stroke terjadi ya kalau mati karena stroke perdarahan tapi bisa cacat menimbulkan stroke akibat struk penyumbatan kita tahu struk itu bisa terjadi macam-macam dan struk itu menghabiskan biaya satu orang struk dengan lumpuh terbaring terus satu keluarga habis biayanya urusi orang struk lagi ya nanti urusan pipis urusan buang air besar urusan ngarus ngatur makan nanti lambat laun badannya habis kena pneumonia kena infeksi saluran kencing sepsis dan sebagainya struk itu lambat laun cepat mati Ya, jadi meskipun dia hidup nanti dia akan menjadi menderita, sengsara dan men menyusahkan orang banyak ya. Kita tahu diabetes juga menyebabkan gagal ginjal dan akhirnya cuci darah. Apalagi kalau ada hipertensi dengan jan dengan diabetes, kita tahu 25 kali terjadi uh, sampai gagal ginjal. Jadi penyakit ginjal itu memang seperti kalau saya tulis dalam buku-buku saya, saya bilang orang yang sudah cuci darah seperti Uh, tiap hari tidak usah lagi nonton film horor ya sebentar lagi si sakit itu kejang sebentar lagi bengkak sebentar lagi sesak sebentar lagi diangkut masuk untuk uh, cuci darah mendadak macam-macam jadi uh, kalau kena gagal ginjal itu memang menyusahkan orang ya berapa biaya meskipun ada BPJS tapi betul-betul menyusahkan seisi rumah bikin se sekampung itu semua gara-gara satu orang yang cuci darah Ya, jadi betul-betul gaya hidup itu perlu dijaga. Jangan terjadi satu gangguan metabolik jantung, stroke, gagal ginjal. Ya, belum lagi kalau kaki bosok. Ya, angka uh, amputasi itu terbesar gara-gara diabetes, bukan hanya karena gulanya tinggi, tapi merokok. Misalnya, orang itu semakin gemuk, aliran darah terganggu. Nah, biasanya kalau dapatkan kasus seperti ini, saya akan konsul ke dokter-dokter jantung. Tolong diperiksakan bagaimana pembuluh darah di di kedua tungkai, kedua kakinya, apakah ada penyumbatan? Kalau sampai nyumbat semua, terpaksa diamputasi. Ya, dokter bedah vaskuler mulai bekerja. Ya, dan seperti ini membuat cacat. Begitu diamputasi, angka amputasi berikutnya akan lebih tinggi sampai empat kali lipat ya jadi kita tahu amputasi satu jari nanti satu kaki nanti satu engkel nanti satu tungkai akhirnya satu paha dibuang semua nanti paha berikutnya juga sebelahnya juga dipotong akhirnya orang itu cacat dan bukan hanya cacat pembuluh darah lain juga kena dan jantung serangan begitu jantung kena ginjalnya rusak oh macam-macam memang betul-betul mulut itu harus dijaga ya Nah, belum lagi diabetes itu menyerang pada mata retinopati menjadi buta atau kena katarak, fatty liver kena batu batu empedu, paru-paru infeksi pneumonia, impotensi, infeksi saluran kemih sama neuropati. Uh, jangan dikira geringgingan itu uh, enak. tapi nah, memang gangguan syaraf karena, karena diabetes itu memang menyusahkan orang, bikin sakit sepanjang hari. Pasien berobat itu barabarai sakit, barabarai sakit dan dikasih obat macam-macam untuk syarafnya, dikasih obat macam-macam untuk uh, pembuluh darahnya, ya macam-macam obat. Sudah habis uang, akibatnya apa? Dia minum painkiller. Begitu dia minum painkiller, nanti dia datang dengan muntah-muntah karena lambungnya luka, belum lagi nanti ginjalnya rusak akibatnya oh berkepanjangan bahwa obat satu kantong dari dokter dan kemudian bukannya sembuh penyakit-penyakit lain pada bermunculan dan memang ini semua sumbernya adalah masalah gaya hidup. Mari kita mengatur ya. Jadi my friends, jangan khawatir, jangan takut. Kita mau belajar untuk hidup yang sehat. Ya, nah ini yang saya perkenalkan, saya nulis banyak buku, sudah 43 buku, 43 judul, dan buku-buku ini adalah terbitan Gramedia, Tribune News, itu adalah kompas Gramedia Group ya, jadi kita tahu eh, Gramedia adalah penerbit Gramedia Pustaka Utama, jadi dari diabetes ke jantung, dari diabetes ke ginjal, dari diabetes ke kaki, jadi bisa terjadi di mana-mana, dan saya mengajar kepada orang-orang. Saya ingin bukan hanya mengobatin orang diabetes saja. Saya ingin ya teman-teman sejawat yang suka menulis ya hubungi saya nanti saya bantu-bantulah. Ya, nah kemudian. Dan kalau kita bisa menulis buku, banyak orang bertanya, banyak orang kirim email ke saya, dan Maya Friend bisa belajar. Kalau kita mengerti musuh kita, kita mengerti uh, bagaimana penyakit itu bisa dicegah. Sebetulnya penyakit itu bisa dikalahkan kalau kita paham tentang cara mengaturnya, dan bukan main. Kalau kita sudah berhasil memerangi satu penyakit, seisi rumah kita, loh, ikut juga makan sehat. Loh. Seisi rumah kita, loh, ikut juga memerangi gendut. Dan akhirnya kita bisa uh, bisa sukses ya dan orang-orang yang baca buku saya ingin dengan melalui buku ini lalu nah banyak orang jadi jadi tahu tentang hidup sehat jadi saya bersyukur uh, seluruh Indonesia semua pembaca buku menjadi hidup sehat kan berarti saya ngobatin orang banyak ya jadi semua itu kembali Dr Olivia saya masukkan dalam bagaimana lifestyle kita ya jamu jati jari selalu ingat jamu jaga mulut jaga mulut jati jaga hati ya jari jaga diri ya jaga hati bukan liver jaga hati pikiran kita mindset kita jaga diri misalnya bagaimana kita tidur bagaimana kita uh, berolahraga semua ya uh, jaga mengekang penguasaan diri ya? Jadi kita tahu semua itu berkaitan satu dengan yang lain. Pertama adalah jangan sembarang makan dan minum. Semua itu kembali lagi. Nomor satu itu bukan olahraga. Banyak orang berkata, dokter kan saya olahraga loh, olahraga. Olahraga mati-matian tetap tambah naik gulanya. Karena habis makan, ya, habis makan mereka tidur. Ya, rame-rame sepeda, rame-rame apa ngayuh sepeda mulai jam sampai keliling kota sampai keluar kota jam 9 kumpul mereka makan soto bareng lalu keluar di Instagram foto-foto bareng ya seragamnya merah seragamnya biru sama-sama oh -sama. jam tu, jam 9 mereka makan soto ya sudah olahraga sepedaan sudah 4 jam keringat banyak keluar dan apa yang terjadi sesudah mereka makan soto mereka ngobrol, lalu keluar lagi jus karena haus Sesudah minum jus, makan roti lagi sepotong. Ngobrol terus, keluar terus foto-foto di Instagram. Apa yang terjadi jam 12 mereka bubar. Sampai di rumah masing-masing mereka mandi, mereka bersih-bersih, karena sudah kotor semua. Habis mandi sudah harum, sudah segar, sudah segar kembali. Kemudian apa yang dipikirkan? Jam 12 lebih sudah hampir jam 1. Makan sianglah mereka sesudah makan siang apa yang terjadi tidur siang mereka bayangkan makan soto minum jus makan roti makan siang dan apa yang terjadi kemudian tidur nah, berapa kalori hitung aja itu bisa seribu kalori masuk dan kemudian tidur tidak berhasil gendut bertambah-tambah gula sangat tinggi dan lemaknya semakin tinggi dan keadaan seperti inilah yang membuat kita harus belajar saya boleh makan di restoran. Ayo silakan makan di luar. Tetapi ingat cara makan, jangan sembarang makan. Ya, ini adalah diet yang dokter-dokter jantung sangat mengenal. Mediterranean diet. Ya, ini sangat terkenal. Saya lihat dalam American Dietitian Association dikatakan Mediterranean diet itu adalah diet nomor satu. Untuk jantung, untuk pembuluh darah, untuk orang sehat, untuk obesitas, untuk diabetes. Nomor satu, selama lima tahun berturut-turut, selalu ranking nomor satu. Macam-macam kan diet diajarkan orang, ya. Nah, kalau kita lihat dari YouTube, dalam dalam uh, Google, macam-macam ditawarkan. Diet ini, diet saat, diet B, diet C, ya. Tapi diet ini, Mediterranean, ikan, biji-bijian, sayur-sayuran. Itu makanan utama yang banyak didapatkan di daerah Mediterania, yaitu di daerah Italia, Spanyol, Prancis, Yunani, negara-negara di sana. Jadi kalau kita berkesempatan berkunjung ke sana, cari makanan seperti itu. Makan ikan, makan sayuran. Ya, Mediterania itu seperti ini loh. Ya, jadi saya selalu menganjurkan orang, ayo cari ikan, cari ikan. Ya, kemudian cari sayuran, makan warna-warni dan sayur bukan asam urat. Jangan kaget nanti ada orang berkata, "Oh, dokter asam urat, asam urat, asam urat." Jangan. Ya, makan sayur. Sayur warna-warni ini namanya rainbow menu. Menu pelangi itu sangat sehat. Banyak antioksidan, banyak fiber, banyak vitamin, banyak mineral. Jadi kita tidak usah lagi cari segala suplemen macam-macam. Makan seperti ini makan yang sungguh sehat. Nah ini diet yang kedua ya dokter jantung sangat mengenal death diet ya dietary approach uh, to stop hypertension jadi DASs ya DASs ya jadi kita tahu ini makanan-makanan untuk orang hipertensi ternyata ini juga ranking atas untuk orang sehat kita lihat aja buah sayur buah sayur tidak makan asin ya mereka makan ikan makan ayam jadi makanan seperti inilah yang sangat sehat. Ya, kemudian kita lihat lagi ada apalagi ini ini juga death diet ya. Kita lihat ada ayam, ada ikan dan mereka menghindari golongan red meat daging ya. Jadi saya ingin bagikan yang penting adalah ngatur jam makan. Ini penting sekali. Ingat, jam makan tuh harus ingat ya penting sekali. Kita tahu makan malam tuh harus tutup jam 7 supaya metabolisme kita istirahat jam 8 ke atas. Tutup jam 7, jaraknya itu 5-6 jam. Karena tiap kali makanan masuk pankreas kita bekerja, enzim hormon kita bekerja, insulin akan bekerja. Itu kira-kira 5-6 jam. Sehingga kalau jam 7 tutup meja makan, atau jam 6 tutup meja makan, maka makan siang itu adalah jam 12, jam 1. Dan kalau maju lagi 6 jam, jangan lupa, breakfast itu adalah early in the morning. Jam 6, jam 7, sarapan pagi. Banyak orang skip breakfast justru ini salah besar. Dengan makan pagi, justru ada big breakfast pada pagi hari. Apa yang terjadi? Pankreas kita kerjanya bagus. Tapi kalau kerja kita, apa makan kita jamnya tidak teratur, insulin resisten terjadi. Insulinnya pontang panting bekerja karena makanan datang bertubi-tubi. Ayo atur jam makan seperti ini ya. Kemudian jumlah makan, kalorinya disesuaikan. Kenapa harus ngatur kalori? Karena kita pagi hari banyak kerja. Ayo pagi itu big breakfast. Kenapa harus ngatur kalori? Malam hari hati-hati. Kita sering dinnernya banyak sekali. Padahal habis makan malam kita tidak gerak. Kita naik tempat tidur, main handphone, kita nonton TV. sama sekali tidak ada gerakan badan. Sehingga makan malam seperti orang miskin. Saya katakan. Jangan lupa berhenti sebelum kenyang. Jangan terus-terusan makan dan Orang kita orang Asia makanya terlalu cepat. Ternyata kunyah itu penting, ya. Jadi my friends kalau ada kunyahnya kurang kurang lama itu akan terjadi dalam penelitian disebutkan mereka akan makan berlebihan. Ingat makan lama, kunyah 20-30 kali itu banyak enzim pencernaan dalam air liur kita membantu pencernaan dan makan lama. Sehingga masuk dalam perut, sudah dalam keadaan, sudah dalam keadaan lumat, dan itu mengurangi pekerjaan dari lambung usus kita. Dan kemudian apa yang terjadi kalau kita makan pelan-pelan? 20 menit, 30 menit, itu sudah ada rangsangan atau laporan dari lambung usus kita ke otak, sehingga rem sudah kenyang laporannya, sudah kenyang. Tapi kalau kita lima menit, sudah habis makanan maka apa yang terjadi laporan kenyang tidak ada anda akan makan berlebihan ya ini kita lihat masalah jumlah makan ya jumlah makan kalau pagi ayo makan seperti raja ya breakfast as a king ya makan siang ada gojek ada makanan luar ada makanan macam-macam makan seperti pangeran boleh makan enak saya sangat menganjurkan kita zaman sekarang ketika saya belajar lagi di luar Ya, zaman sekarang enggak ada orang makan masak di rumah jarang gitu, ya. Jadi lebih praktis makan di luar. Ayo tapi makan malam seperti seorang pengemis, makan pagi seperti seorang raja. Boleh makan di restoran, boleh makan di uh, anu tapi ingat jam makan. Pagi seperti raja, siang seperti pangeran, malam seperti pengemis, ya. Kemudian ingat atur jenis makanan, ya. Makanan kita tidak bisa coba roti saja. Atau sandwich saja, sandwich itu apa? Roti, kemudian dalamnya sayur dua lembar, lalu mungkin ada daging sepotong, dan itu tidak ada fibernya. Fibernya cuma sayur selembar, makan kita tidak bisa oatmeal saja. Oatmeal satu mangkok itu hanya karbo saja, fibernya sedikit, makan harus lengkap, yaitu karbo lemak protein dan fiber. Karbo protein lemak dan fiber, ya, lauk kita adalah protein dan lemak. Misalnya telur, itu ada proteinnya, ada lemaknya. Ayam sepotong, ada protein lemak. Jadi saya katakan, lauknya itu protein dan lemak. Karbo itu adalah sumber tenaga kita. Jadi kita tahu, makanan itu harus ada pembagian seperti itu. Ayo kita mulai bagi. Pertama, kita bawa piring. Kalau kita tahu, kita orang zaman now. Zaman sekarang itu bukan pekerja kasar. Kita tidak bekerja kasar, tidak pernah lagi ngangkat Taruh beras kan tiap hari, kemana-mana kita tidak ngengkol sepeda, kita ada kendaraan atau naik kendaraan umum, tetap kita naik uh, diantar seperti itu, banyak duduknya, mau pesan makanan pakai handphone, nah datang makanan, jadi banyak daripada kita tidak banyak gerak. Tapi harus makan kenyang, supaya apa? Tidak ngemil. Kalau kita tahu harus makan kenyang, tidak ngemil, dan gerakan kita tidak banyak habis makan nonton TV habis makan main handphone habis makan banyak duduk-duduk maka nomor satu yang kita pilih adalah uh, makanan yang pertama selalu fiber ya jadi kita lihat slide nya slide nya yang pertama selalu makan itu harus fiber dulu pertama ambil piring cari sayur cari sayur kemudian yang kedua protein dan lemak lauknya lauknya Ya, yang ter ketiga yang terakhir adalah karbo. Jadi golongan nasi atau roti atau mie itu terakhir. Ya, yang pertama adalah serat sayur dulu. Sayur nomor satu. Isilah piring Anda sepertiga itu sayur. Ya, kalau orang kegendutan ada diabetes, saya minta setengah piring 50% itu sayur. Kemudian lauk protein dan lemak. Ya, lauk protein dan lemak. Ingat protein jadi asam amino, lemak jadi asam lemak. Lalu diangkut masuk dalam liver, dua jam gula naik. Jadi jangan dikira hanya makan manis, kalau karbo, karbo itu dipecah jadi glukosa. Seberapa jam makan nasi? Seberapa jam makan roti gandum atau makan nasi beras merah tetap gula mulai naik. Tapi protein dan lemak dua jam nanti gula naik. Jadi protein lemak juga kita atur. Protein ada nabati hewani, tahu tempe, he, e, nabati hewani, telur, ikan, ayam, daging. Kita cari lemak yang baik. Ada lemak jahat, lemak baik. Lemak baik kita cari, misalnya golongan uh, ikan atau ayam dada. Ya kita mulai ngatur seperti ini. Serat sayur. Ya, jurus masak jangan lupa, goreng, bakar, rebus dan mentah. Misalnya makan ikan. Ikan kan sehat. Tapi kalau ikannya digoreng bagaimana? Boleh. Tapi pinggir-pinggir yang crispy itu kasihkan orang lain dong. Kita makan dalamnya. Kalau ikan itu dibakar bagaimana? Boleh. Tapi yang ping, yang, yang, yang bagian angus yang 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 apa yang arangnya itu kita tinggalkan. Ikan itu ditim boleh tak? Direbus boleh. Tapi kuahnya jangan banyak. Ingat kuahnya itu banyak garam loh. Nanti dokter jantung teriak-teriak tensinya naik. Ikan itu mentah boleh? Boleh jadi orang Jepang. Tapi ingat kebersihannya harus bersih. Jadi boleh makan macam-macam ya. Kita tiap hari cari ikan. Ikan itu bagus ya. Lalu kita makan KFC boleh nggak? Makan M McD, makan macam-macam boleh. Makan ayam boleh. Tapi ayam kemudian jangan lupa crispy krispinya pinggirkan. Oh jadi bisa makan seperti itu kan? Boleh duduk di di restoran jagut ya. Tapi jangan lupa tambahkan lagi tambahkan lagi uh, tambahkan lagi sayur, tambahkan salad dan sebagainya ya. Nah, ini adalah cara-cara ya. Bagaimana dok? jantung, Dok? Nah, ini ya, cara -cara, cara, ya. kenaan cerita. Tips entriknya banyak banget nih, Dok. Mungkin saya uh, kita undang yang uh, ini ya, Dok ya. Izin untuk undang invite bagaimana kita membahas mengenai jantung sehatnya kali ini ya, Dok ya. Boleh ya, Dok? Ah boleh boleh boleh. Uh, kalau boleh saya tambahkan lagi karena ini uh, dari sini nanti akan berujung berlanjut pada jantungnya. Ya oke yeah. oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya yeah. saya kalau yeah. mau saya itu ceritanya panjang sekali. Iya yeah. yeah, thank you uh, dok. Ini tips and triknya oke okay banget nih kita semua jadi kita bawa uh, bagaimana cara merubah lifestyle baik. kita. Jadi akibatnya langsung pada yang terakhir ya. Yeah. Jadi, termasuk nanti ya, diabetes sebetulnya bisa dikalahkan, ya boleh makan apa saja, bahkan bisa sembuh. Ya, diabetes bisa sembuh, loh, bisa sampai tidak pakai obat, loh. Ya, kemudian kita ingat, ya, jangan merokok, ya, jangan merokok, tidur itu masalah kebersihan juga. Ini masalah jamu, jati, jari tadi, ya, dan kemudian gerak badan, dan jangan lupa ketawa, ya. Ya, Saya ngocahnya banyak, tapi uh, mungkin ada yang sudah mencucu, merengut. Ayo, ya, mari kita ketawa. Hati gembira obat yang manjur. Endorfin naik, maka jantungnya aman. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hans Tandra ter atas pemaparannya tips and mengenai lifestyle. Nah, sebelum berlama lagi Maya Friends, kita akan undang Dokter Erdin Julario, spesialis jantung pembuluh darah konsultan intervensi aritmia. Beliau berpraktek di Maya Pada Hospital Surabaya. Selamat sore Dokter Erdin, mohon maaf agak Mas lama sore, sedikit sore, tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita <tuk> banyak belajar <tuk> banget ini sama banget. Makanya ini Sama kita belajar banget ini. nih dok, kita iya. bener kita bakalan banyak dapet tips untuk edukasi ke pasien-pasien jantung juga ini dok. Benar. Nah, dok uh, mungkin kita langsung fokus aja uh, kita di sini mau membahas gaji gangguan jantung terutama yang kelainan irama dok, atau yang kita kenal dengan aritmia itu dok. Mungkin Maya friends belum terlalu paham dok, kadang-kadang mereka nggak tahu ini sebenarnya saya ini permasalahan apa kok dada saya berdebar atau kayak jantung irama saya kok kayaknya loncat-loncat gitu. Mungkin dokter ini bisa jelaskan bagaimana definisi Dari aritmia itu, gejalanya seperti apa Terus kemudian pencetusnya biasanya Seperti apa ya dok ya, ya. Uh, Terima kasih Olivia uh, Jadi memang tadi sudah banyak Dijelaskan sama Prof Hans ya Tentang gaya hidup Makanan, diabe uh, diabetes Kemudian olahraganya Bagaimana Sebetulnya semua itu uh, Ada hubungannya tentunya Ke jantung ya tentunya seperti itu Dan salah satu yang Tersering itu adalah keadaan di mana, istilahnya, kita bilang adalah aritmia, yaitu eh, di mana detak jantung, ya, detak jantung dari orang normal itu sebetulnya eh, harusnya itu eh, dia memiliki detak jantung yang teratur atau normal, teratur, ya, tetapi akan tetapi ada saatnya di mana detak jantung itu mengalami yang tidak beraturan. Nah, detak jantung yang tidak beraturan itu bermacam-macam. Kadang ada yang lambat sekali, ada yang pun yang tinggi sekali. Nah, tentunya itu adalah definisi dari suatu namanya adalah aritmia. Nah, aritmia itu adalah detak jantung yang tidak beraturan. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang cepat, kadang lambat. Dan itu biasanya munculnya pada saat apa? Bukan pada saat aktivitas karena kalau aktivitas orang normal, biasanya pasti jatuhnya meningkat, ya gitu. Jadi, seperti itu. Nah, tentunya ini yang harus kita lihat dengan cara apa, ya. Tentunya kita bicara tentang gejalanya dulu, bagaimana eh, ada keluhan enggak, istilahnya seperti itu, keluarnya apa, tentunya dadanya berdebar-debar, atau istilahnya orang Jawa bilang deredek, istilahnya gitu, atau orang. Uh, yang lain kadang rasanya kok nggak enak ya, kayak loncat-loncat ya detak jantungnya ya, istilahnya seperti itu. Atau bahkan kadang kala juga bisa mengeluhkan rasanya sesak nafas, atau mungkin kadang kala juga mengeluh seperti nyeri dada. Nah, itu juga bisa terjadi pada kondisi-kondisi yang aritmia. Tentunya kita harus lihat dulu ya ke belakang. Seperti yang dikatakan oleh Prof Hans itu gaya hidupnya mungkin Maya friends mungkin ada yang mengalami gangguan diabetes atau mengalami gangguan mungkin eh, ya gangguan hipertiroid. Nah itu yang bisa menyebabkan suatu ada keluhan seperti berdebar-debar, ngos-ngosan atau eh, bahkan nyeri dada itu juga bisa seperti itu. Jadi itu yang bisa eh, apa arti atau definisi dari artinya dan gejala klinisnya. Jadi seperti itu. Jadi uh, Maya Friends mungkin harus aware kira-kira oh ini detak jantung saya ini harusnya uh, detaknya ini normal atau enggak gitu. Tentunya teman-teman sekarang kan sudah sudah bisa mendeteksi bagaimana kita detak jantungnya kita ini emang bermasalah atau enggak sih nah, itu. Nah itu sih uh, biasanya sekarang zaman now ini sekarang sudah sudah aware nih terhadap Health awareness, apalagi dengan kondisi pandemi COVID ini tentunya my friends kudu aware terhadap uh, kesehatan, misalnya dalam hal ini tentunya tentang jantung, seperti itu. Mungkin itu sih uh, Olive, mungkin um, tentang definisi dan gejala klinisnya. Iya dok. Uh, jadi kira-kira gimana dok ya pa, gimana cara kita untuk tahu kapan kita harusnya berpikir, oh ini memang nggak normal nih, jadi saya kayak harus ke dokter ini, nah, saya harus ngecek, kira-kira pemeriksaannya berupa apa aja ya dok ya biasanya, kadang-kadang kan kita sampai di sana, udah ke IGD terus nanti dibilang, oh nggak ada apa-apa ini, -apa kita pulang lagi tapi ternyata sebenarnya kita masih belum beres jadi kira-kira mungkin uh, diceritakan ke Maya Friends dok kira-kira pemeriksaan apa aja terutama dalam misalnya medical check-up atau apa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi kelainan dan irama jantung untuk Oke, okay. so jadi ini mungkin sekilas saya share screen sedikit aja. Jadi eh, faktor resiko tentunya itu harus kita tahu dulu ya. Apakah dia memiliki riwayat jantung koroner atau mungkin darah tinggi atau mungkin bahkan ada penyakit jantung bawaan atau yang tadi yang saya sebutkan sekilas adalah ada kelainan tiroid atau mungkin obat-obatan yang mungkin diminum atau diabetes, kencing manis. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan suatu kelainan aritmia. Tapi nggak hanya ini saja, kadang aritmia itu tidak ada resiko faktor risiko sama sekali. Bahkan orang-orang yang biasa-biasa saja, yang nggak ada faktor risiko seperti ini, usianya muda, masih, uh, masih aktif bekerja secara uh, olahraga, tapi mungkin makan nggak teratur. Nah, tapi itu bisa saja muncul suatu irama yang nggak teratur, yaitu suatu kelainan aritmia. Nah, itu istilahnya memang dia bawaan atau uh, mungkin teman-teman uh, kita sejawat mungkin istilahnya mungkin idiopatik, yaitu dia muncul dengan adanya sendiri. Sebenarnya seperti itu. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk mendeteksi? Nah, sebetulnya sekarang ini zaman sekarang sudah banyak teman-teman atau maya friends yang punya jam-jam smartwatch ya, jadi smartwatch teman-teman yang sekarang yang hobi eh, lari sepeda ya itu pasti semua punya jam-jam jam smartwatch yang bisa mendeteksi detak jantungnya. Bahkan ada yang smartwatch yang baru yang sekarang mungkin sekilas kayaknya Samsung atau iPhone gitu sudah ada gambaran EKG-nya ya, gambaran EKG, elektrokardiogram. Atau kardiogram itu mendeteksi kiranya ada kelainan enggak di detak jantungnya atau listrik jantungnya. Nah, dengan adanya itu tentunya kita bisa tahu kira-kira oh ini detak jantungnya pada saat saya istirahat habis olahraga kok detak jantungnya kok cepat sekali meskipun enggak enggak sedang olahraga. Nah, itu harus hati-hati. Nah, meskipun Anda sudah Maya Friends sudah punya jam smartwatch dan atau yang jauh, jauh lebih advance tentunya harus kita konfirmasi konfirmasi dengan apa? Dengan kepada dokter jantung. Ya, dengan cara salah satunya dengan EKG atau bahkan yang lebih advance yaitu kita lakukan Holter monitoring. Holter monitoring itu diapain sih? Ya, dipasang ECG, EKG selama 24 jam. Ya, selama 24 jam. Jadi dipasang, dibawa pulang, dia boleh aktivitas seperti biasa. Nanti dilihat detak jantungnya ini memang bener nggak pada saat aktivitas ini naik atau mungkin ada yang nggak teratur. Nah, itu bisa kelihatan dalam folder ECG tersebut. Ada yang 24 jam, ada yang tiga hari, ada yang bahkan tujuh hari, bahkan ada yang 14 hari. So, jadi memang holter ini sangat penting untuk kita mendeteksi dini suatu kelainan aritmia. Meskipun teman-teman Maya Friends sudah punya jam-jam uh, smartwatch ya yang sekarang. Atau bahkan mungkin seperti pulse oximetry itu yang cukup simpel ya. Saya rasa sekarang sudah banyak yang sudah punya itu kadang kita bisa mendeteksi sedikit lah gitu Kalau misalnya ada kelainan sedikit yang kira-kira tidak sesuai, ya tentunya harus kita konsultasikan ke dokter jantung dalam hal ini. Mungkin itu sih saya, dokter Iya. Oh, lebih canggih ada gangguan ya, ya Dokter Olivia. Mungkin suaranya putus-putus, alat yang Dokter digunakan ya. Mungkin kita juga pengen tahu, Dok. Mayakan juga pengen tahu, kira-kira pencetusnya itu apa ya, Dok? Paling kayak misalnya, uh, Dokter Olivia. Sikilas. Mungkin suaranya tadi terputus-putus ya, Dok iya. ya. Ada sedikit gangguan jaringan. Dokter Olivia, jelas? sudah normal kembali kah? Halo? Ya. Dokter Olivia. Apakah sudah jelas? Belum, Dok. Coba ya, mungkin, Dok. apakah kita... sudah sore? Ya. ya, sudah lebih jelas, Ini Dok. Sudah jelas. Mungkin bisa diulang ya? lagi ya, Dok. Ini ya? terdengar suara saya? Terdengar, Dok. Terdengar dengan jelas. Mungkin bisa diulang lagi, Dok, pertanyaannya untuk Dokter Erdin? Iya, terdengar ya. Iya, ya, dengar-dengar. Ya, mungkin dengar. masalah jaringan. Uh, jadi gini, uh, dok, ini mungkin Maya Friends juga pengen tahu, dok, kira-kira pencetusnya paling sering apa ya, dok, ya? Apakah mungkin nanti jadi pertanyaan teman-teman uh, semua, termasuk saya juga. Kira-kira minum kopi itu gimana, dok? Bisa mencetuskan aritmia atau enggak, dok? Ya, jadi sering kali, eh uh, sering kali kita ditanya, ditanya ya apa sih pencetusnya kelainan aritmia nih gitu dan paling yang sering disalahkan adalah kopi, coklat atau mungkin bahkan teh yang dengan high kafein yang sangat tinggi nah, itu karena sudah asumsi orang teman-teman atau maya friends itu kafein itu meningkatkan denyut nadi atau denyut jantung. Nah, tapi apakah dia berhubungan secara langsung? Sebetulnya sih tidak, ya. Sebetulnya sih tidak terlalu berhubungan secara signifikan. Kalau di jurnal-jurnal artikel itu, sebetulnya tidak berhubungan dengan signifikan. Kopi eh, itu sesekali nggak ada masalah. Dan tapi yang sering kali yang eh, memicu adalah kopi dengan tambahannya. Kadang tambahannya rokok misalnya seperti itu. Nah itu yang 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 me menambah resiko suatu pencetus untuk suatu kelainan aritmia. Meskipun sebetulnya kopi, coklat maupun teh yang kafeinnya tinggi itu tidak melulu dianggap suatu pencetusnya. Kadangkala -kadang, mungkin dia ada faktor risiko yang lain, istilahnya seperti itu. Jadi aritmia ini eh, nggak uh, bisa kopi dijadikan kambing hitamnya itu nggak bisa jadi kadang ada mungkin ada faktor-faktor resiko yang mungkin nggak tahu sebelumnya seperti itu atau mungkin bisa jadi ya ada kelainan bawaan dalam hal ini memang aritmia ini memang semau-maunya dia sendiri kadang-kadang sih seperti itu ya namanya listrik ya misalnya seperti ya oke itu yeah. okay, gitu. Baik, terima kasih Dr. Edwin uh, Mungkin uh, kita bisa berahli ke ini ya ke yang berikutnya ya. Kita membahas bagaimana kalau misalnya kita sudah temukan uh, apa namanya kasus aritmia atau kelainan kelainan ini. Mungkin kita join kita joinkan dengan dokter spesialis jantung berikutnya, Dokter Agung Fabian, spesialis jantung um, muludara darah, konsultan aritmia dan elektrofisiologi dari Maya Pada Hospital Tangerang. Selamat sore, Dokter Agung. Halo sore, Dokter Olivia. Apa kabar? Ya, apa kabar dok, sehat ya dok, sehat, kenal ya. juga dok. Ya. Um, dok, ini sekarang kalau misalnya nih kita mau bicara mengenai penanganan, jadi pada teman-teman uh, Maya Friends yang kira-kira dia -kira ini sudah ada kelainan aritmia, mereka penasaran dok kapan sih itu tindak lanjut yang lebih lagi dok, mungkin dokter Agung bisa cerita sedikit dok. Ya, baik. Terima kasih dokter Olivia. Ya, tadi saya mau nambah penanganan dok. Dari Dokter Erdin sedikit bahwa para My Friends juga bisa mendeteksi aritmia di rumah sendiri. Kalau tidak memiliki jam smartwatch atau itu bisa dengan cara namanya menari, Itu meraba nadi sendiri. Jadi kita bisa meraba nadi sendiri, ya mungkin My Friends bisa praktekkan di rumah yang kebetulan melihat ini cara meraba nadi di bawah ibu jari sedikit ya kalau saya di sini ya kemudian diraba nadinya kemudian yang pertama adalah di raba apakah nadinya itu teratur ya nadinya teratur kemudian kita raba lagi kemudian dihitung selama satu menit kalau irama jantung atau denyutan jantungnya itu kurang dari 60 atau lebih dari 100 kali per menit pada saat kita periksa, maka sudah saatnya untuk datang ke dokter jantung untuk memeriksakan uh, iramanya. Diingat bahwa memeriksa nadi ini dalam kondisi istirahat, artinya mungkin pada saat mau tidur, pada saat mau tidur, ya, atau mungkin pada uh, saat kita istirahat. Ini bisa dipakai uh, cara ini. Lalu kemudian tadi pertanyaan uh, cukup menarik. Jadi uh, apa sih kalau sudah aritmia terus diapain? Oke ada beberapa alternatif untuk uh, pengobatan aritmia. Yang paling simpel adalah mungkin dengan obat-obatan atau terapi medikamentosa atau obat minum. Ya, itu untuk aritmia yang kronis. Kalau untuk aritmia yang akut mungkin bisa dengan obat suntik. Tapi dengan obat-obatan, pada prinsipnya beberapa jenis aritmia itu bisa dikendalikan, tapi tidak bisa dihilangkan. Jadi intinya kalau seorang menderita aritmia, kemudian dia uh, merasa berdebar, tidak teratur dan lain-lain, kemudian uh, minta diobati, ya kita akan obati dulu dengan obat medikamentosa berupa obat minum, atau kalau akut obat suntik. Nah, ketika obat-obatan tersebut sudah tidak mempan lagi atau mungkin orang tersebut minta saya enggak mau minum obat tuh, saya mau uh, apa? Uh, solusi yang permanen. Nah, jadi aritmia itu dibagi dua, ada yang irama terlalu lambat, ada irama yang terlalu cepat. Ketika irama tersebut terlalu lambat, maka kita bisa uh, menganjurkan pasien tersebut untuk memasang alat pacu jantung. Dengan demikian, irama jantung yang lambat itu bisa terpenuhi menjadi lebih normal. Kalau iramanya terlalu cepat, maka kemudian kita bisa menganjurkan pasien tersebut untuk melakukan tindakan yang disebut dengan ablasi kateter. Jadi dengan cara non invasif, tanpa operasi, tanpa black black, tanpa dis total, bisa kita lakukan. Tindakan yang namanya ablasi, yaitu dengan cara memberikan radio frekuensi di tempat yang abnormal, ya bisa dengan panas atau sekarang juga bisa dengan dingin, itu untuk menormalkan kembali jalur konduksi normal yang akan diinginkan. Jadi jalur yang abnormalnya kita hilangkan dengan cara ablasi tersebut, Toto Olivia. Wah, ini seru banget ya kalau kita udah ngomong perlistrikan jantung kompleks ya dok ya. <laughs> mungkin ini pakar-pakarnya dokter Eddy sama dokter Agung nih. Mungkin dokter Agung ada case-case menarik dok yang pernah ditangani dok. Kira-kira kapan suatu tindakan itu suatu kelainan aritmia tersebut bisa harus ditangani secara ablasi dok? Iya. Yeah. mungkin... Um, satu case menarik beberapa waktu lalu saya punya datang seorang pasien seorang wanita usia sekitar 50-an itu datang dengan keluhan sesak nafas jadi beliau itu sudah beberapa waktu berobat dan dikatakan agak selalu gagal jantung jadi pasien tersebut mendapatkan obat obatan gagal jantung selama beberapa saat namun demikian Uh, keluhannya uh, tidak perbaikan ya tidak memberat memang tapi tidak perbaikan minum obat tetap saya saya tetap sesak lalu kemudian dilakukanlah uh, pemeriksaan holter uh, dan elektrofisiologi dan didapatkan bahwa pasien tersebut mempunyai suatu kenaikan disebut avenot dysfunction jadi avenotnya itu uh, tidak bisa berkonduksi secara normal sehingga pada saat pasien tersebut atau orang itu aktivitas, misalnya denyut jantungnya akan naik secara otomatis. Pada titik tertentu denyut jantungnya akan menjadi dua banding satu. Artinya kalau dia mungkin dia uh, aktivitas kemudian heart rate-nya atau di jantung 100, tiba-tiba kalau naik sedikit lagi dia akan langsung jadi 50 kali per menit. Karena ada avenotis function. Nah kemudian pada pasien tersebut singkat cerita saya anjurkan untuk memasangkan alat pacu jantung. Ya, dan Alhamdulillah Uh, sudah beberapa bulan ini pasien tersebut uh, hilang gejalanya ya tidak ada gejala-gagal jantung lagi dan obat-obatan sudah sangat minimal jadi itu salah satu case untuk bradikardi atau uh, uh, apa Irama jantung yang lambat Nah untuk yang uh, Irama jantung yang cepat juga ada satu kasus yang juga menarik menurut saya jadi seorang anak uh, usianya masih muda sekali sekitar 14-15 tahun itu selalu dikatakannya gangguan uh, gangguan uh, cemas, selalu cemas uh, selalu, maaf, selalu kalau dia ada ya, lalu kalau ada masalah pelajaran atau apa selalu cemas kemudian seperti mau pingsan, ya atau lagi olahraga seperti mau pingsan ternyata ketika dibawa ke kami itu kita lakukan treadmill test itu kelihatan bahwa pada saat dia denyutnya tinggi tiba-tiba berubah menjadi suatu supraventrikular tachycardia. jadi anak itu 14 tahun didiagnosa sebagai gangguan mental gangguan uh, jiwanya terganggu katanya ya karena selalu uh, ketakutan cemas ternyata uh, penyakitnya adalah suatu SVT Nah, ketika itu kita janjurkan, kemudian keluarga setuju untuk melakukan uh, ablasi, ya. Nah, setelah diablasi, kemudian berhasil. Anak tersebut dapat sekolah dengan normal, tanpa ada masalah gangguan kecemasan lagi, Seter Olivia? Oke, wah, menarik ya, Dok? Ya, ternyata pada usia muda aja itu bisa paling sering memang ke gangguan irama atau jantung, ya, Dok? Ya, iya, betul. Dok, uh, mungkin my friends juga pengen tahu ini dok. Uh, kalau tadi kan disinggung-singgung mengenai ablasi atau kemudian mm, itu seperti apa sih dok? Jadi bisa dijelaskan dah dok. Kadang-kadang kan kata terablasi itu seperti apa kan? Pasti ya. agak beda ya sama koroner ya dok ya. Ya betul. Ya mungkin kalau dari tim bisa di slide show sedikit saya akan jelaskan. Ya, nah ini adalah suatu uh, yang sebelah kanan kita itu uh, itu adalah suatu ka cat lab yang kita, umumnya kita kenal sebagai ruang untuk memasang ring jantung. Tapi cat lab ini juga bisa dipakai untuk tindakan-tindakan ablasi. Jadi kita melakukan tindakan ablasi dengan cara memakai fluoroskopi seperti pasang ring jantung. Nah di sebelah kiri itu ada gambar jantung, ya di atas itu ada animasinya. Itu kelihatan bahwa uh, nanti kateternya yang di bagian bawah yang fluoroskopi, kateter ablasinya itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah dari paha, ya. Kalau dari koroner biasanya dari tangan, ya. Kalau ini dari paha, pembuluh darah paha. Kemudian dia akan diarahkan uh, ke lokasi posisi tempat terjadinya gangguan listrik tersebut. Ya. Nah, ketika sudah sampai di situ, maka kita akan mengirimkan suatu gelombang mikro, microwave, ya gelombangnya itu seperti microwave kompor ya seperti itu ya. Cuman sangat-sangat e, presisi itu diameternya gelombangnya hanya sekitar 2 sampai 3 mm. Itu akan memberikan e, gelombang e, microwave yang akan menghasilkan panas. Ya, panas tersebut akan diserap oleh jaringan yang rusak tersebut dan jaringan tersebut akan menjadi tidak aktif lagi atau rusak, jaringan yang abnormal sehingga hanya tersisa jaringan yang normal nah itulah yang dilakukan kita lakukan sebagai uh, ahli aritmia saya dan dr Herdin uh, melakukan melakukan ablasi ini dan tindakan ini bisa dilakukan tanpa operasi tanpa bius total maupun tanpa pembedahan jadi hanya tindakan invasif saja. itu dr Olivia. Wah keren ya dok ya sekarang kedokteran sangat berkembang sekali terutama di bagian jantung juga sangat ini sekali maju sekali. Yeah mungkin ada baiknya kalau misalnya kita langsung ini pertanyaan jujur sih dok banyak banget dok saya juga bingung mau milih yang mana mungkin ada baiknya kalau kita mulai diskusi aja ya uh, kita akan pilih beberapa pertanyaan ke saya undang dokter Hans, dokter Erdin, dan dokter Ardi. Hmm, boleh nih saya pilihkan mungkin mulai dari ini, dari dari Bogor nih dok ada yang bertanya dok. Dokter, apakah nyeri dada sebelah kiri dan telapak tangan itu yang selalu berkeringat itu menunjukkan suatu gejala penyakit jantung? Mungkin ke Dokter Erdin sama Dokter Agung dulu nih, Dok. Oke. Okay. Eh, uh, kasih. Terima kasih. Dok. Jadi pertanyaannya apakah nyeri dada sebelah kiri dan telapak tangan berlalu berkeringat adalah satu salah satu gejala penyakit jantung? Oke. Okay. Jadi gejala penyakit jantung ini sebetulnya yang paling spesifik ya, yang paling cukup cukup eh, khas untuk jantung itu adalah adalah biasanya adalah nyeri dada dan itu biasanya di sebelah kiri dan itu biasanya terasa seperti di tertimpa benda berat atau seperti kayak di dalam kadang punya juga bisa eh, tembus ke belakang ke punggung atau kadang juga bisa menjalar menjalar ke rahang atau lengan kiri. Jadi itu adalah kecurigaannya apa sih kalau itu penyakit jantung? Iya, itu adalah kecurigaan dalam hal ini kemungkinannya adalah suatu serangan jantung. Istilahnya seperti itu. Nah, tentunya kalau itu ada bersamaan dengan telapak tangan yang berkeringat dalam hal ini. pada saat nyeri dada dengan disertai dengan keringat dingin itu ya, mungkin lebih benar mengarah suatu suatu serangan jantung. Tetapi kalau hanya keluhannya cuma telapak tangan yang selalu berkeringat itu bukan merupakan suatu gejala penyakit jantung. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, Dokter Agung ada masukan, Dokter? Nah, saya rasa sudah cukup jelas soal ini. Oke, ini ada lagi, Dok. Yang nanya, jika saya pernah melakukan ablasi, apakah boleh saya untuk ablasi kedua kalinya atau lebih, dokter? Mungkin dokter aku boleh bantu jawab ini. Oke, baik ya. Ablasi, eh, pertama-tama saya akan jelaskan bahwa tindakan ablasi itu mempunyai tingkat keberhasilan cukup tinggi yaitu sekitar 95% ke atas bahkan pada beberapa kasus bisa sampai 98%. Namun demikian ada tingkat rekurensi atau kambuhan juga pada tindakan ablasi. Pada beberapa kasus seperti atrial fibrilasi itu tingkat rekurensinya bisa mencapai 30 sampai 40% ya dari orang yang sudah diablasi. Jadi tergantung nih orang si penanya ini Ablasinya apa? Kalau dia memang ablasinya dulu mungkin atrial fibrilasi, besar kemungkinan dia harus menjalani second ablation atau ablasi kedua. Tapi kalau mungkin memang dia ablasi yang lain, ya mungkin SVT, nah mungkin saja terjadi aritmia yang berbeda dengan ablasi yang pertama. Ya, pada intinya bisa saja dilakukan ablasi lebih dari satu kali sebenarnya, tergantung dari situasi dan kondisi klinis dari si pasiennya. Oke, baik, Dok. Nah, pertanyaan berikutnya, oh, ini kalau ini tentang lifestyle, ya. Mungkin saya undang Dokter Hans, ya. Ini, Dok, ya, uh, jadi menanyakan, Dok, kalau sekarang ini kan lagi rame trennya vegetarian, Dok. Jadi kira-kira kalau vegetarian itu gimana dok? Kalau misalnya memilih untuk vegetarian dan memang kepercayaannya untuk menjadi vegetarian, bagaimana untuk menjaga metabolisme tubuh supaya nutrisi tetap terjaga dengan baik? Silahkan dokter Hans. Baik. Ini masalah vegetarian. Ya, ada sebagian orang lalu memilih, oh kalau gitu saya kan tidak mau makan daging karena takut kolesterol saya tidak mau makan segala seafood, udang, kepiting, cumi. Nanti saya takut nanti lemak saya tinggi atau berat badan saya bertambah. Lalu mereka lalu memilih dengan vegetarian. Vegetarian artinya mengutamakan golongan yang nabati. Ya, tapi sebenarnya vegetarian ada beberapa macam. Ada yang murni vegetarian, tapi ada juga yang namanya ovo vegetarian. Artinya dia masih makan telur. Ada juga yang ada susu ya. Jadi susu telur berarti ovo lacto vegetarian. Jadi vegetarian itu ada macam-macam. Yang penting kita harus paham ya. Sekalipun anda vegetarian, walaupun anda bukan vegetarian, kita harus ingat bahwa makanan tadi sudah disebutkan ada karbo, ada protein, ada lemak, ada fiber. Karbo, protein, lemak, fiber. Karena kita ini hidup sekarang ini, zaman sekarang, kita jarang bergerak, kita banyak duduk, banyak main handphone, banyak lihat laptop, tidak banyak bergerak, tetap sayur nomor satu. Acap kali kita dapatkan vegetarian itu banyak tepungnya. Lalu makan nasi, nanti ada duduk di restoran vegetarian. Ada ikan imitasi, ada daging imitasi. Yang notabene karbo lagi karbo per karbo plus karbo, ada banyak karbonnya gendut, lemak, gula ikut naik. Jangan dikira bahwa makan karbo lemak tidak naik, makan karbo tidak gerak, triglycerit naik, ditimbun di liver jadi cadangan kalori dan liver itu pabriknya LDL kolesterol, jadi tetap lemak naik. Jadi silakan jadi vegetarian, tapi makan sayurnya banyak, karbonnya sedikit lalu proteinnya dari mana lemaknya dari mana lemak dari nabati. protein-protein nabati tahu tempe kita makan ya boleh makan telur kalau misalnya opo uh, vegetarian kasih telur ya mungkin kalau kita takut kolesterol kuning telurnya kita batasin seperti itu jadi tetap jangan lupa vegetarian Oke okay. tapi sayurnya tetap harus banyak okay. gitu Thank you dokter untuk Olivia, saya nanya sama dokter Hans sedikit, boleh nggak? Boleh, boleh. Dr. Hans. <laughs> saya tertarik benar dokter Han sih. Dok, sekarang di uh, beberapa literatur disebutkan tentang intermittent fasting, ya, itu jantung juga sudah mulai ada kait intermittent fasting. Bagaimana dok, opini dokter tentang intermittent ya. fastingnya? Uh, terima kasih dokter Agung, tentang Inter intermittent fasting. Ya banyak sekali diajarkan intermittent fasting. Bahkan uh, yang rame itu dari Dokter Jason Fung itu adalah seorang nefrologis dari Kanada sebetulnya bukan Amerika, Kanada. Ya saya juga membaca literatur, saya juga lihat ya intermittent fasting. Saya dalam buku saya saya tulis ada ide-ide tentang intermittent fasting. Ada yang 16.8, artinya 16 jam kemudian 8 jam makan. Ada yang dikatakan membagi 12 jadi 84 84 seperti itu ya jadi total ada pastinya lalu ada makannya seperti itu dalam waktu singkat misalnya waktu dua minggu satu bulan lakukan seperti itu berhasil loh pak jadi dokter Agung kita tahu berat badan turun ya lemak turun ya karena mereka pastinya lama jadi, tentu saja pembakaran-pembakaran dari lemak di dalam tubuh itu dibakar. Lemak di dalam tubuh dibakar. Lakukan seperti itu, saya setuju. Baik, tapi kita harus ingat bahwa metode seperti itu tidak bisa kita lakukan seumur hidup. Kalau kita lakukan tiga, tiga tahun, misalnya, jadi bingunglah si. Pankreas kita, karena pankreas kita tiap kali makanan masuk, mereka respon dengan mengeluarkan insulin, dan kita tahu mereka punya jam kerja. Kerjanya itu lima enam jam, ya. Jadi, cocoknya itu pagi makan, kemudian lima enam jam, kemudian baru makan siang. Tengah-tengah itu jangan dikasih yang roti-roti, roti, segala kita kasih apa buah-buahan potong buah, potong buah seperti itu. Jadi buah itu jadikan ngemil, sayur untuk mil, untuk makan. Jadi kalau makan teratur itu pankreasnya enak, aman dia. Insulin kerjanya dengan santai. <tid> Tidak akan terjadi in, uh, insulin resisten. Intermittent fasting itu lakukan ya dengan hanya periode tertentu saja dengan cepat sekali berat badan turun. Mungkin bahkan HbA satu C turun, gula turun, lemak turun, LDL turun. Tapi kalau kita lakukan seperti itu terus-menerus, saya kira metabolisme yang lain juga akan terganggu. Contohnya seperti keto diet. Itu seperti itu. Ya. Keto diet dilakukan dua minggu. Kalau lambat, pun, terjadi apa? Ketosis. Ketosis terjadi gejala-gejala ketosis karena lemak-lemak dijadikan sumber kalori kita. Jadi intermittent fasting saya setuju. Semua metode yang bisa shortcut, bisa secara intervensi cepat sekali. Tapi memang kalau saya katakan tadi makan seperti pagi raja, siang pangeran, malam malam pengemis itu. Kalau kita ingin fasting, ayo makan pagi makan besar, siang makan Makan dikurangin, malam tidak usah makan. Jadi fasting terus intermittent fastingnya seterusnya seumur hidup malam tidak usah makan apa-apa, hanya makan buah, makan sayur seperti itu. Itu sangat bagus. Ya, ya terima kasih Dokter Agung. Terima kasih Dokter Hans, sangat uh, inspiratif untuk uh, edukasi kepada pasien terutama. Iya, <tuk> terima kasih Dokter Agung, terima kasih Dokter Hans. Uh, saya lanjut untuk uh, diskusi kita banyak ini banyak sekali. Uh, mungkin ke Dokter Erdin, ini ada yang menanyakan uh, aritmia pada kehamilan. Kira-kira aritmia pada kehamilan apakah itu membahayakan bagi ibu dan janin dan bagaimana cara mencegah dan bila dia uh, ada aritmia apakah dia boleh lahir normal? Silahkan Dok. Oh, ya, terima kasih Dokter Olivia. Ini kemarin pun saya juga menemukan case seperti ini dan kedatangan ke saya. Jadi ini memang kadang beberapa mungkin dokter agung pun juga menemukan case yang seperti ini ya jadi pasien dengan aritmia tapi pada saat itu dia sedang hamil trimester ketiga seperti itu jadi memang betul itu tentunya pada kondisi aritmia dengan kehamilan itu tentunya memperberat ya memperberat kondisinya tapi sebetulnya aritmianya kita lihat dulu aritmianya jenis apa. Sebetulnya jenis aritmianya kita bisa tahu apakah ini bisa berat ataukah ringan, istilahnya seperti itu. Kalaupun ringan, tentunya bisa kita kendalikan, kendalikan dengan obat-obatan, tentunya seperti itu. Tapi kalau memang ternyata aritmianya ini pada kehamilan dan aritmianya malignan, tentunya bukan terapi obat yang yang dianjurkan yaitu bisa dilakukan suatu tindakan intervensi ablasi sama yang seperti yang disampaikan dokter Agung. Nah tentunya uh, concernnya kita di sini adalah karena dia kehamilan obat-obatannya itu harus uh, kita atur atau yang safe terhadap uh, bayi dalam hal ini dan itu uh, ada beberapa memang tidak banyak. Tapi itu bisa diberikan untuk penanganan, untuk mengendalikan aritmia jenis-jenis aritmia yang sifatnya ringan itu bisa kita berikan pada saat kondisi hamil. Tetapi pada kondisi yang yang berat, tentunya salah satunya mungkin nanti bisa dilakukan ablasi. Nanti mungkin itu lebih jelasnya mungkin dari dokter aku bisa menambahkan ablasi jenis apa yang untuk dengan kehamilan dan tentunya kalau untuk hamilnya apakah bermasalah atau enggak harusnya sih enggak ya enggak ada tidak tidak ada masalah untuk persalinannya harusnya seperti itu. Ini. Jadi bisa lahir normal tapi tergantung kondisinya ya dok ya paling enggak ya dok ya. Betul, betul. Oke. Pertanyaan lagi untuk Dokter Agung, uh, bagaimana pertolongan pertama saat aritmia, Dok? Jadi mungkin Maya Friends bertanya-tanya nih, Dok, kalau misalnya terjadi sesuatu kegawatan yang kelainan gangguan irama jantung di rumah, kira-kira tata laksana apa yang sebaiknya dilakukan pertama kali, Dok? Ya, terima Silakan, kasih. Ini Dr. juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh uh, pasien ya. Jadi ya, kalau kita kena aritmia, gimana, Dok? Di rumah gitu. Yang pertama memang satu kita melihat dulu kondisi hemodinamik atau kondisi kesadaran. Ketika kondisi kesadaran si korban atau si pasien ini masih sadar, maka uh, kita dapat uh, istilahnya punya waktu untuk uh, membawanya langsung ke rumah sakit. Ya, mungkin kita siap-siap dulu dan lain-lain. Atau mungkin kalau pas ada jadwal dokter uh, praktek ya yang memang sudah sering didatangi, ya mungkin bisa didatangi. Tapi ketika muncul aritmia disertai gangguan kesadaran seperti melayang mau pingsan gelap seperti mau muntah dan lain-lain itu saya rasa sudah masuk ke dalam kegawatan sehingga harus langsung dibawa ke rumah sakit pada prinsipnya tidak ada pertolongan yang bisa dilakukan di rumah dengan alat-alat rumah tangga tidak ada atau misalnya dikasih minum apa itu saya rasa tidak ada jadi emang pertolongan yang paling eh, paling tepat itu adalah segera membawanya ke rumah sakit. Karena aritmia yang tadinya mungkin benign atau jinak, ya jika dibiarkan bisa menjadi suatu kondisi lain yang lebih berat. Seperti misalnya gagal jantung atau bahkan mungkin serangan jantung iskemik karena jantung dipaksa bekerja terlalu cepat, kalau yang cepat. Kalau yang lambat, itu juga apa irama jantung yang terlalu lambat, itu bisa menyebabkan gagal perfusi, ya sehingga mungkin aliran darah ke otak berkurang, ke ginjal berkurang, dan seterusnya sehingga menimbulkan komplikasi yang uh, lebih berat dan harusnya bisa dihindari, begitu dok. Oke, okay. terima kasih dok. Um, satu pertanyaan lagi untuk Dokter Hans nih. Uh, ini dari, dari Jawa, dokter juga nih dari Jakarta. Uh, dia menanyakan. Um, kita sebagai masyarakat awam ini sebenarnya suka coklat dan es krim dok nah dan juga kopi rutin satu kali sehari itu kira-kira sehat nggak ya dok ya dan imbasnya eh, nanti untuk jantung bagaimana mungkin dokter Hans bisa bantu untuk lifestyle dok sehat karena saya suka <laughs> kopi coklat dan es krim ya semua adalah makanan-makanan olahan yang berkalori besar Ya, pertama kita tahu ini kalori besar. Kalau kalori besar, kita tahu dampaknya pasti nimbun. Ya, jadi dan kita sering habis makan itu es krim, ya. Kalau makan lalu es krim, kita tahu kalori besar masuk dalam tubuh kita kan. Nah, kita pikir lagi, ini makannya pagi atau siang atau malam? Kalau biasanya malam loh es krim itu. Nah, kalau kita sudah tahu habis makan malam, sekian kalori masuk, ada es krim lagi ya. Apa yang terjadi? Kalori banyak masuk. Satu jam kemudian, saya ajak Anda jalan-jalan, putar-putar. Mungkin Anda di mall, putar-putar jalan aja, jalan. Kemudian, kalau di rumah, Anda putar-putar meja makan ruang tamu. Males dokter makan, uh, males jalan, sudah capek, sudah kenyang sekali. Ya sudah, One hour after meal. Satu jam. Kenapa harus tunggu satu jam? Kalau Anda belum satu jam, makanan masih di lambung, di usus, masih ngulek. Tapi satu jam kemudian makanan sudah pindah dalam aliran darah, baru bakar. Ya? Kemudian satu jam habis makan, Anda malas bergerak. Tidak apa-apa, duduk aja. Style tiga lagu dangdut. Tangtung, 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 tangtung. Ya, dangdutnya kalau digoyang-goyang gitu, sepuluh menit tuh, tiga lagu itu, sepuluh menit sudah bakar kalori. Jadi jangan khawatir, es krimnya dibatasin, kemudian diimbangi pula dengan gerak badan. Ya, nah sekarang tentang kopi dan coklat. Kopi coklat tadi sudah sebutkan Dr. Redrin. Ya, coklat itu juga kafein. Nah, kafein nanti detak jantung cepat, kencingnya jadi banyak. Ya, nggak bisa tidur. Jadi kalau bisa kopi dan coklat itu pagi hari atau sore sore begitu ya, minum kopi, minum minum coklat. Nah, semua itu datangkan apa? Uh, sense of well-being, karena es krim, coklat, dan uh, kopi itu bikin kita seger, kan? Kalau seger, apa yang terjadi? Anda menjadi seperti stimulan, Anda bisa berpikir, bahkan kopi, coklat itu bisa menghilangkan pikun, menghilangkan Alzheimer, menghilangkan segala macam Parkinson, baik buat terap, Ya, memang ada ruginya lambung misalnya tetap jantung cepat ya. Tadi sudah dokter Redi ditanya sama dokter Agung, dokter Redi. Ya. Nah, sekarang saya masalah tentang masalah lifestyle. Minum kopi, minum coklat membuat Anda apa? Tersenyum. Oh, uh, zaman sekarang kalau ngopi di kafe itu membuat Anda tersenyum. Begitu Anda tersenyum, apa yang terjadi? Ya, endorfin naik. Adrenalin turun, ini bukan main endorfin itu. 200 kali daripada morfin, dan membuat Anda begitu happy. Nah, apa yang terjadi? Gula turun. Karena adrenalin naikkan gula. Hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi lakukan seperti itu. Ngopi tidak apa-apa ya. Tapi kopi jangan banyak susunya. Jangan lupa kalau dikasih latte itu susunya banyak. Ya, dikasih misalnya, maaf, cappuccino misalnya, itu susu banyak. Segelas susu itu 200 kalori. Segelas susu, laktosa itu glukosa. Sama dengan sepiring nasi. Kalau Anda tambahkan susu-susu, nah itu gula bisa naik. Kopi tidak apa-apa. Orang diabetes silakan minum kopi. Bahkan dianjurkan dua kali sehari. Ada penelitian bagi jantung bagus, bagi gula bagus, ya ngopi ya apalagi kalau kita makan minum-minum kopi sama-sama dokter dokter suka kopi dokter Redrin suka kopi dokter Agung ya kalau di Jakarta ngajak dokter Agung kalau di Surabaya ngajak kami <laughs> jadi kita mah kopi bersama siap ya, terima kasih dok nah satu lagi ya sebelum kita tutup Uh, sesi diskusi ini ini yang paling penting untuk yaitu medical check up mungkin dari dokter Erdin bisa bantu uh, seberapa sering kita harus melakukan medical check up untuk pemeriksaan uh, jantung dok monitoring kesehatan jantung iya terima kasih jadi saya tunggu prof uh, dokter Hans untuk kopi kopinya nanti di Surabaya ya dok uh, secara umum ya, sih sebetulnya Uh, MCU atau medical check-up ini uh, Sebenarnya cukup penting ya Karena kita supaya tahu Gimana sih kesehatan jantung terutama ya uh, Terutama yang dalam hal ini karena jantung Yang tentunya yang kedua ya Gaya uh, hidupnya bagaimana Apakah ada diabetes, metabolismenya bagaimana Tentunya itu sangat penting Dan biasanya yang paling bagus tentunya uh, antara enam bulan hingga satu tahun sekali, saya rasa itu sangat penting dalam hal e, untuk medical check up. Bukan berarti medical check up setahun sekali, terus kemudian nanti setahun berikutnya itu menjadi hmm, oh sudah pasti bagus nih? belum tentu. Kadangkala -kadang ada beberapa kemarin juga ada keluarga juga ada yang sebelumnya setahun yang lalu check up tapi nggak ada apa apa, tapi ternyata tahun e, baru berapa bulan ini mengalami suatu Serangan jantung. Nah, itu tentunya jadi kita uh, tidak bisa me menjustifikasi bahwa satu tahun sekali itu mcu nya itu sudah pasti bagus gitu. Jadi kalau bahkan lebih cepat atau enam bulan sekali itu mungkin bisa membantu kita untuk mendeteksi kelainan-kelainan awal dari suatu penyakit jantung. Itu aja sih, Ali. Siap, thank you dokter semuanya. Wah, Maya Friends, kita benar-benar belajar banyak sore hari ini mengenai bagaimana merubah lifestyle kita untuk mendapatkan jantung yang sehat, khususnya lifestyle yang tidak baik itu akan dapat mengganggu jantung dan mengganggu irama jantung. Supaya jantung kita sehat, hidup kita juga sehat. Oke okay, Maya Friends, bila ingin berkonsultasi lebih lanjut lagi apa, kepada para pakar kita, kita bisa Dr. Hans dan Dr. Erdin, beliau berdua ada di Mayapada Hospital Surabaya dan untuk Dr. Agung ada di Mayapada Hospital Tangerang. Untuk jadwal beliau-beliau ini bisa dicek di mayapadahospital.com. Jangan lupa bahwa Mayapada Hospital memiliki Diabetes Center dan Cardiovascular Center yang sinergi di seluruh unit Mayapada Hospital yang ada. Saya Dr. Olivia dari Mayapada Hospital Kuningan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan pertanyaan-pertanyaan um, yang belum dapat dibacakan satu per satu acara saya kembalikan ke co-host. Selamat sore. Baik, terima kasih dokter Olivia. Luar biasa sekali ya pemaparannya sore hari ini ya dokter Agung ya. Terima kasih lagi nih untuk dokter Agung dari Mayapada Hospital Tangerang, Prof Hans di Mayapada Hospital Surabaya, dan dokter Erdin di Surabaya. Kalau saya boleh menyimpulkan secara awam nih ya dok ya, berarti, jaga mulut nih kalau kata dokter apa Prof Hans tadi ya asupan gizinya yang sesuai nggak usah neko-neko supaya tidak ada gangguan metabolik ya Prof Hans ya dan uh, hopefully kalau misalnya ketemu Dokter Erdin atau ketemu Dokter Agung untuk MCU aja ya bukan karena ada tindakan-tindakan gitu ya dok uh, ya Nah teman-teman kalau misalnya nih teman-teman uh, ada merasakan kegawat daruratan untuk jantung atau untuk hal lainnya, jangan lupa Maya Pada Hospital memiliki fast respon emergency. Kami melayani ada kegawat daruratan jantung, stroke hingga trauma kecelakaan. Nah, teman-teman, kita bisa masuk ke sesi berikutnya nih. Sesi di mana yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman semua, yaitu adalah sesi door prize. Apakah teman-teman sudah mengisi kolom hadirnya tadi? Di kolom chat sudah diisi daftar hadirnya? Sudah ya, hopefully ya, karena hadiahnya menarik banget nih. Mungkin aku boleh minta bantuan, saya boleh minta bantuan untuk Wheel of Names-nya dimunculkan di screen. Kita hitung bersama-sama, karena kita akan mengambil tiga nama untuk pemenang uh, voucher kesehatan nih, Dokter Agung, Dokter Erdin, sama Prof Hans. Semoga bisa digunakan dengan baik. Siapa tahu nanti bisa konsul juga dengan Dokter Agung kalau di Tangerang atau di Surabaya dengan Dr. Erdin atau dengan Prof. Hans. Mungkin kita uh, saya kasih cue hitung bersama-sama ya teman-teman ya. Untuk pemenang door prize-nya. Satu, dua, tiga. Kita putar, kita putar, kita putar. Sebagai informasi, untuk pemenang door prize akan kami hubungi ya, dari Maya pada Hospital. Selamat kepada Ibu Leni Simanung Kalit. Selamat Ibu. Selamat, Ibu. Luar biasa ya, Ibu. Nanti akan uh, dihubungi oleh tim kami dari Maya pada Hospital. Kita putar lagi dua kali lagi, satu kali dulu. Untuk pemenang berikutnya, kita hitung bersama-sama satu, dua, tiga. Semoga berguna ya, Ibu Leni. Ya, uh, vouchernya silakan digunakan. Iya, Pak kita sudah selamat kepada Bapak Dedi Yusuf. Selamat ya, Pak. Sudah mendapatkan voucher kesehatan nih dari Maya pada hospital. Kita putar pemenang terakhir untuk door prize ya. Kita hitung bersama-sama teman-teman. Satu, dua, tiga. kepada Ibu Tari Novi Andani. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ketiga orang pemenang door prize kita yang akan mendapatkan voucher pemeriksaan kesehatan. Pada para pemenang akan dihubungi oleh tim kami nih, Dok. Nih luar biasa banget ya, Dok. Ya, kita bagi-baginya uh, voucher kesehatan, Dok, karena dari hospital <laughs> seperti oh, iya. itu. Nah, berikutnya kita ada pengumuman, penanya terbaik tadi, penanyanya daging-daging semua, Dok. Soalnya, ya. nah, bagi teman-teman yang tadi sudah bertanya dan mungkin belum bisa dijawab, nggak usah khawatir. Maya pada hospital punya social media, at Maya hospital di situ bisa masuk ke kolom chat, uh, atau kolom komen bisa ditanya di situ atau mungkin ke website Mayapada Hospital di www.mayapadahospital.com akan ada kolom tanya dokter. Nanti dokter-dokter spesialis Mayapada yang akan bantu menjawab dan itu semua adalah free tidak dipungut biaya. Saya akan umumkan untuk pemenang penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo GoPay senilai Rp ratus ribu rupiah lumayan ya dok ya biasa semoga nggak dipakai untuk jajan GoFood ya Prof Hans ya baik pemenang penanya ter, pemenang penanya terbaik saya umumkan selamat kepada bapak atau ibu Manli dari Bogor selamat boleh tepuk tangannya mungkin teman-teman yang ada di main stage studio sini saya ucapkan juga selamat kepada ibu Najla Asarin dari Bekasi selamat ibu mendapatkan saldo GoPay senilai Rp 200000 ribu rupiah. Kami ucapkan pula selamat kepada Ibu Herliana Purba dari Medan. Wah jauh banget nih, luar biasa ya dok. Yeah. Yang nonton ternyata dari berbagai kota, dari berbagai negara nih. Main-main yeah. <laughs> bu, ke pada hospital di Jakarta atau di Surabaya gitu ya. <laughs> Berikutnya selamat kepada Ibu Neneng Rita Newspe. Selamat Ibu mendapatkan saldo GoPay senilai Rp ribu rupiah. Tepuk tangannya dong teman-teman. Dan yang terakhir, pemenang penanya terbaik GoPay sebesar dua ratus ribu rupiah adalah Ibu Widya sih mumpuni dari Jakarta. Selamat Ibu Widya sih. Sekali lagi saya ingat saya ingatkan Uh, izin uh, untuk kepada seluruh pemenang akan dihubungi oleh tim Maya pada Hospital. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang penanya terbaik dan door prize. Ini enggak kerasa kita sudah tiba di ujung acara nih dok. Izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof Hans Tandra dari Maya pada Hospital Surabaya. Terima kasih banyak ya Prof Hans, pemaparannya luar biasa sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat sore. Saya ucapkan ya. juga terima kasih kepada Dokter Erdin Julario, Mayapada Hospital Surabaya. Terima kasih banyak Dokter Erdin. Ya, terima kasih, terima kasih. Dan tentunya nggak lupa nih saya ucapkan yang sudah menemani saya dari uh, tadi sore ya dok ya, kita udah bahas-bahas bincang-bincang Dokter Agung Fabian dari Mayapada Hospital Tangerang. Terima kasih banyak dok. Dan tentunya nih terima kasih yang sebesar-besarnya kepada uh, Dr. Olivia dari Mayapada Hospital Kuningan yang sudah menjadi moderator kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Dr. Olivia. Terima kasih. Luar biasa sekali eh uh... Pemaparan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh para narasumber dari Maya Pada Hospital sore ini, kiranya pemaparan dan pengetahuan tersebut dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Uh, sudah sampai di ujung acara, terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah hadir di acara talk show kita sore hari ini, Gaya Hidup Sehat, Jantung Sehat. Bersama Mayapada Hospital dan Tribun News Network. Saya Dias, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan animo yang diberikan. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan penulisan nama, penyebutan maupun tindakan yang dirasa kurang berkenan. Baik, itu tadi dari Mayapada Hospital dan Tribun News Network. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Selalu sehat teman-teman, stay safe. Salam sehat. Sampai jumpa. Yeah.